Nah, ini dengan teman-teman, anak-anak muda di Kalase ya. Hari ini dorang apa? Ada apa santai-santai di sini? Nyanda babalap toh? Nyanda, nyanda babalap. Anak baik-baik semua. Anak-anak ganteng. Baru Om John bilang begitu semua balap. Om John ini dengan Pak siapa ini Pak? Pak Weni. Dalam rangka ibadah juga sini. Wow, suasana sudah bagus ya. Man. Wow, mantap ya teman-teman. Ini suasana yang ada di sini. Somaya Kalase. Keren, 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 bagus. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om Joni dalam video jalan-jalan di Kota Manado. Nah teman-teman, Om Joni saat ini ada di Jalan Ring Road 3 ya. Dan rencana Om Joni akan menuju Kalase. Om Joni akan menuju ke satu kawasan di sana ya. Rumah makan, kafe yang menjual MP-MP ya. Ya, restoran yang menjual MP-MP yang di pinggir pantai. Yang di pinggir pantai di Kalase. Oke, teman-teman, kita menuju Kalase. Oke, teman-teman, sebelum Om Joni driving ke Kalase ya. Om Joni perlihatkan suasana di sini. Wow, banyak anak-anak muda sini, teman-teman. Mereka lagi nongkrong. Anak muda yang berada di... Aduh, gak kedengaran Om Joni. Anak muda yang berada di Kalase, teman-teman. Ya, nah mereka nongkrong di sini, luar biasa. Nah ini suasananya bagus sekali. Om Joni ada di ini ya, di pinggiran bundaran ya, di pinggir pantai Kalase ini. Ini Kalase, teman-teman. Wow. Suasana Ring Road 3, teman-teman. Luar biasa. Ini ada anak-anak. Halo, nyong-nyong ganteng. Wah, ini Om senang dapat lihat anak-anak muda ini. Lagi apa ini, Dek? Lagi duduk. Hah? Balap. Nyanda apa-apa, yang penting jangan cilaka. Iya. Eh? Tinggal di kelas ya toh? Iya. Atau malah layang? Malah layang sana? Iya. Oh, mantap. Oke. Nah, ini dengan teman-teman, anak-anak muda di Kalase ya. Hari ini dorang apa? Ada santai-santai di sini. Nyanda babalap toh? Nyanda babalap. Anak baik-baik semua. Anak-anak ganteng. Baru Om John bilang begitu sebab balap. Nanti kita berapa di vlog berikut ya. Mantap. Dalam dari Manado. Om John ini keren. Oke. Terima kasih ya. Oke deh ya. Nah ini ketemu sama anak-anak. Ternyata anak-anak itu ngumpul di sini ya, lagi santai teman-teman. Om Joni keren katanya. Nah ini suasananya teman-teman ya. Om Joni akan menuju ke Kalase ya. Akan ke rumah makan ya, yang menjual MP-MP sama somai. Makan dulu, Om Joni sudah lapar. Oke teman-teman ya, ini Om Joni tadi dengan anak-anak begitu semangat tadi ya. Nah ini posisi di ujung daripada Ring Road 3 ya, di pinggir pantai ini. Pantai Kalase ini sebenarnya teman-teman. Nah Om Joni akan belok kiri ya, menuju ke Kalase, menuju ke rumah makan ya. Rumah makan menjual MP-MP sama somai yang ada di Kalase. Nah teman-teman, di sana ya, kawasan pantai Malalayang, apa namanya, tempat wisata itu lagi dibangun, namanya Malalayang Beach Walk ya, Malalayang Beach Walk. Nah itu informasi dari pemerintah, namanya seperti itu teman-teman. Nah di sebelah kiri ini ada ikan-ikan bakar ya, biasanya ada tapi sekarang mungkin lagi tutup ini. Wah ada juga ini.
itu dia jual ikan bakar teman-teman. Sebelah kiri ini teman-teman ya. Iya, nanti di depan kita sebelah kanan itu ada titik ekstra. Kalau yang sebelah kiri ini yang tradisional ya. Nah di sebelah kanan kita ada restoran ya, cuma makan titik ekstra. Ini yang besar ini teman-teman. Wow, ini dia titik ekstra. Ini dulu travel ini ramai kawasan ini. Nah, sekarang udah wisatawan Cina sudah tidak ada, sudah ini tutup mungkin. Nah ini teman-teman suasana Kalase ya pada sore hari ini. Om Joni tidak ke ini ya, ke perumahan-perumahan ya. Om Joni tidak masuk ke pemukiman-pemukiman, tidak ya, cuma di pinggir jalan saja. Ini teman-teman ya, Kalase, Kota Manado. Oh bukan Kota Manado, Minahasa teman-teman. Ini ada ini resort, villa ya. Pasar kilat ini namanya. Pasar kilat. Ikan segar. Ikan segar ini. Om Joni akan ke ini ya, rumah makan yang menjual empe-empe dan somai. Nah, ini sudah dekat ya. Dan biasanya di situ dipakai untuk kegiatan-kegiatan ya. Komunitas. Joni belok kanan di sini teman-teman. Om Joni mau makan empe-empe dan somai teman-teman. Ini harus waspada, hati-hati ini karena banyak kendaraan. Masuk dari sini ya teman-teman. Jalannya kecil. Tempatnya tersendiri. Jalannya kecil, tempatnya di pinggir pantai lagi. Pinggir pantai ini. Tidak bisa kelihatan dari jalan, tersembunyi ya. Harus masuk ke dalam ini. Nah, ini suasananya keren ya. Ini dia suasananya. Rumah makan yang menjual empe-empe dan somai yang ada di Kalase. Dia agak tersembunyi ya dari jalan. Ini ada banyak mobil ini. Ini nih. Om Joni cari parkir lagi nih. Nah, Om Joni sudah turun ya dari mobil. Dan ini suasananya di kawasan ini, MP yang ada di Kalase. Ini ada apa ya? Oh, ini ada tambak ini. Tambak ya. Seperti danau kecil, teman-teman. Sana ya ke kasir dulu ya. Nah ini dia somai Kalase. Mantap ini somai Kalase. Ini rumah makan somai Kalase ini ya. Bisa nasi goreng? Enggak. Tempe dan somai. Somai dua.
minuman apa itu kata apa? Kelapa muda. Kelapa muda, mana pakai es nih? Entah. Es sedikit tu, dua. Minta apa sahaja nama dua nama, dua biasa satu. Oh, daftar menu ini, daftar menu teman-teman. Ini sejak 1983, sudah lama sekali. Somai klasik. Ini ada kolam-kolam kecil. Ini dia teman-teman. Wow, suasananya keren ya. Mantap. Ini ada kolam-kolam kecil. Ini sih. Ini kolam-kolam ya. Ikan. Ada ikan. Wow. Wow, suasana sudah bagus ya. Keren. Wow, mantap ya, teman-teman. Ini suasana yang ada di sini. Somai ya, Kalase. Keren, keren, keren. Bagus. Keren ya. Wow, kawasannya sudah semakin bagus ya. Mantap. Wow, luar biasa ini kawasannya. Wow, keren ya. Ini dia. Teman-teman, Om Joni akan ke pantai dulu ya. Ngecek di pantai seperti apa. Jalan ke pantai ya teman-teman. Wow, keren ini. Di pantai juga ada banyak ini ya, kendaraan ya, ada beberapa kendaraan. Ini ya. Mantap ya. Mantap, ini dia. Cocok mancing sini teman-teman. Wow, luar biasa ini. Nah, ini dia kawasan seperti ini ya. Ini kalau ada ombak pasti kena ini, kena ombak di sini teman-teman. Ini di belakang ya. Halo. Ini, aduh ini udah mau hujan ini. Halo, lagi apa di sini? Lagi makan MPMP atau? Oh, ibadah. Ibadah. Ada. Pentahiran ya, bukan ini, bukan apa namanya, baptisan. Bukan. Oh, pentahiran ya. Melepaskan segala kutuk, segala
Ya, betul, betul ini. Di laut ini. Iya. Biar dia berjalan iya. Ke laut sana. Laut, wah. Halo, selamat sore Bapak. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Weni. Pak Weni. Oh, dalam rangka ibadah juga sini. Iya, dalam rangka ibadah. Puji Tuhan ya. Memang kita terus menguatkan iman kita. Amin. Jadi dalam keyakinan Kristiani kan sebenarnya iman yang menyelamatkan. Ibu ya. Bilang sudah betul. Itu sudah betul. Iman yang menyelamatkan, menyelamatkan. Maukah engkau sembuh? Amin. Tuhan bilang begitu kepada orang-orang yang dulu. Mau imanmu menyelamatkan. Itulah prinsip-prinsip kita. Iman. Jadi ibu bilang sudah betul. Ketika kita mau melepaskan segala sesuatu di air ini, itu iman kita. Ini teman-teman yang luar biasa. Ada komunitas yang melakukan ibadah di sini teman-teman ya. Nah ini suasananya. Wow, udah mau hujan tetapi mantap suasananya ini. Suasananya keren ya. Kalase. Ini dia teman-teman.